bakal calon Bupati Ciamis, Dr. Heri Solehudin Atmawijaya, merayakan Idul Adha di kampung halaman di Dusun Banjarsari, Desa Jayagiri, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan itu, Dr. Heri mengorbankan satu ekor sapi untuk atas nama keluarga. Bagi Dr. Heri, tradisi kurban memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi spiritual. Dan kedua, dimensi sosial. Hari ini, di hari yang kedua ini, hari Sabtu ya, tanggal 12 Zulhijjah ya. Saya berkurban, kan di sini alhamdulillah di satu sapi, di sini di kurban sama keluarga bertujuh. Ini terutama yang di sini kita bagikan kepada warga masyarakat sekitar kampung saya, sekitar lembur saya, yaitu di Desa Jagiri ya, Kecamatan Panumbangan. Nama ini kita ingin berbagi sebagaimana ikon saya, yaitu Pancaolah. Ini adalah olah rasa ya. Jadi kita di bidang sosial, pegang rasa, dengan sama kita berbagi. Mudah-mudahan hal ini jadi momentum ya untuk warga Jayagiri, untuk warga Panumbangan, warga Ciamis, yang merupakan kita bersimetris ya dengan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan pengorbanan beliau, dengan usaha dan solusi. Gitu kan. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi solusi ya buat Ciamis, solusi buat Panumbangan untuk yang lebih baik, yang lebih maju dan lebih modern.